Ingat, komunis, komunis, inilah simbolnya, bendera dengan simbol palu, dengan simbol arit, akan kita musnahkan, simbol bahwa komunisme harus kita hadapi, tidak boleh ada di Temanggung, tidak ada kompromi buat mereka, tidak ada kompromi untuk komunis. Kita akan hadapi mereka dengan jiwa, dengan raga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Rifan, Ketua Majelis Hikmah Al-Kahfi, menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak percaya adanya isu PKI. Isu tersebut adalah hoax atau kebohongan dan juga fitnah yang bertujuan untuk mengacaukan dan membuat kegaduhan di negeri tercinta ini. Dalam kondisi pandemi atau wabah seperti ini, mereka memanfaatkan kondisi negara seperti ini dengan membuat kembali isu tersebut setelah isu tersebut gagal diciptakan pada waktu pileg dan pilpres. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan perlindungan kepada negeri tercinta ini dan kepada seluruh orang-orang yang mencoba untuk membuat kegaduhan ini. Kami atas nama jemaah akan menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI dan menjaga Pancasila. Marilah, bertobatlah kepada kalian semuanya yang sudah terlanjur percaya adanya isu tersebut, karena isu tersebut adalah bohong. Dan apabila di hati Anda memang berawal atau didasari oleh kebencian, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hatimu dan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.